Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur atas nikmat Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan nggih. Nah, pada judul setiba di jalan bukit. Terakhir kemarin kita kaji perjalanan Rasul dan beberapa kejadian yang mengikutinya ketika Rasul berhasil melepaskan diri dari kepungan sinten Khalid bin Walid dengan mengambil jalan bukit atau mundur ke belakang naik bukit sehingga Rasul berhasil apa selamat dari kepungan Ali bin apa Khalid bin Walid. Nah, setiba di jalan bukit, setelah Rasul berada di jalan bukit, Ali bin Abi Thalib pergi. Tidak lama kemudian dia kembali sambil membawa perisai dari kulit yang dipenuhi dengan air. Dia mengambil air itu dari mata air yang bernama Al-Mihras. Dia menghampiri beliau dan menyuruh untuk meminumnya. Namun beliau mencium bau yang tidak sedap sehingga tidak jadi meminumnya. Air itu beliau pergunakan untuk membasuh darah di muka dan mengguyurkan ke kepala sambil bersabda, Allah amat murka terhadap orang yang membuat wajah nabinya berdarah. Setelah berkata, Sahel berkata, demi Allah, aku benar-benar tahu siapa yang membasuh luka Rasul, siapa yang menuangkan air dan dengan apa mengobati. Fatimah putri beliau yang membasuh dan Ali bin Abi Thalib yang menuangkan air. Ketika Fatimah membasuh dengan air, justru membuat darah beliau semakin mengalir banyak. Maka dia menyobek sepotong tikar, lalu membakarnya dan menempelkan pada luka beliau sehingga darah berhenti. Bapak Ibu, Muhammad bin Maslamah datang sambil membawa air yang segar dan tawar. Lalu Nabi meminumnya dan mendoakan kebaikan baginya. Beliau sholat duhur di tempat itu sambil duduk karena lukanya. Kaum muslimin juga sholat di belakang beliau dengan kondisi duduk. Niki, mohon. Jadi artinya ngeten. Entah nanti perang dilanjutkan atau perang selesai. Yang jelas Rasul sudah sampai pada titik aman di mana beliau tidak lagi mendapatkan serangan. Sehingga beliau bisa sedikit istirahat dengan sholat, minum, dan sedikit mengobati luka yang didapatkan dari apa? Kepungan Khalid bin Walid. Yang kemudian diceritakan di sini dirawat oleh sinten Ali dan Fatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah kegembiraan Abu Sufyan seusai perang dan perbincangan dengan Umar. Rasul tidak bisa dikatakan kalah karena memang belum kalah. Tapi juga tidak dikatakan menang karena memang kondisinya rodok kalah. Karena pada awalnya tadi mundurnya atau berubahnya posisi para pemanah yang turun bukit. Yang kemudian celah itu dilihat oleh Khalid bin Walid untuk menyerang balik dari belakang gunung Uhud. Setelah rampung persiapan orang-orang musyrik untuk kembali ke Makkah,
Berarti ketinggalan nek ngeten napa? Perang sudah selesai. Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang musyrik sudah bersiap untuk kembali ke Makkah. Maka Abu Sufyan naik ke atas bukit dan berseru, "Apakah di tengah kalian ada Muhammad?" Jari sinten Abu Sufyan. Tak seorang pun yang menjawab. Lalu Abu Sufyan berseru kembali, "Apakah di tengah kalian ada Ibnu Quhafah?" Napa Ibnu Quhafah? Sinten Ibnu Quhafah niku? Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tak seorang pun yang menjawab. Lalu dia berseru, "Apakah di tengah kalian ada Umar bin Khattab?" Tak seorang pun yang menjawab. Karena memang Nabi melarangnya. Jadi napa belum tahu tujuan mencari nama-nama tersebut. Karena memang nama-nama itu adalah nama-nama tokoh yang membawa perubahan besar di keislaman. Abu Bakar banyak mengislamkan orang dari jalur hartanya, Abu Bakar, karena beliau adalah orang yang dermawan. Sejak dulu suka membagi-bagikan uang. Makanya Abu Bakar ini orang kaya, tapi yang tidak punya uang. Banyak wong sugih tapi mboten gadah duit. Infaknya sithik, infaknya sedikit, lebih banyak infaknya Umar. Karena beliau setiap punya uang mesti napa diinfakkan. Dan beliau punya hobi napa memerdekakan budak. Maka banyak orang-orang di sekeliling Abu Bakar dari kalangan du'afa maupun para relasi-relasinya seperti Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya itu masuk Islam dipengaruhi oleh harta kekayaan sinten Abu Bakar. Maka tidak heran kenapa dia merupakan tokoh yang membawa perubahan dalam Islam. Tidak kalah besar lagi perubahan yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan terkenal preman, Pak. Preman pasar. Suka napa? Menguasai. Nek cara sakniki ya sing tukang narik pungutan liar, itu Umar bin Khattab. Jadi beliau memang pekerjaannya itu. Setiap hari gawene tukaran, gelut setiap hari ten pasar. Dan memang ndak punya pekerjaan lain kecuali niku dadi pengaman pasar. Lho, pintere Nabi niku napa? Wong kaya ngoten kok ya didoakan. Kan jelas nggih, Allahumma aizzal Islam. Ya Allah muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Lho bayangkan. Awak dhewe weruh preman kaya ngoten, Bun. Seri. Wah, suara rasa mlebu masjid wae malah. Lho Nabi malah mboten. Wonten preman sing nguasai pasar gawane gelut malah di doakan. Masuk Islam, Pak. Begitu masuk Islam kata Nabi, "Ya Umar, kondisi sedang tidak kondusif." Kata Nabi, sembunyikanlah keislamanmu biar kamu tidak dianiaya, tidak didolimi Abu Jahal dan konco-koncone. Karena perintah Nabi ngoten terus. Kan ketika itu masih dakwah sir, masih sembunyi-sembunyi. Dan setiap orang yang masuk Islam pasti perintahnya sama. Sembunyikan keislamanmu, jangan sampai kamu teraniaya. Umar ya wegah. Kama a'lantu bil kufri, a'lantu bil Islam. Sebagaimana dulu saya maksiatnya terang-terangan,
maka hari ini saya berislam pun akan terang-terangan. Jari sinten Umar. Kalau dulu saya zaman kafir, gawani medeni wong Islam, maka sekarang saya zaman Islam akan medeni wong kafir Nabi. Ngeyel terusan, bawa pedang pergi ke Darun Nadwa. Darun Nadwa niku gedung parlemene wong Quraisy. Di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, komplit. Diketok pintunya, tok tok tok. Sambil bawa pedang dia ngomong, sekarang Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Sing wani ganggu wong Islam tak pateni. Jari sinten Umar. Gantian wong kafir sing wedi. Umar niku. Makane kula panjenengan niku ya aja serik banget kali maksiat niku amun serik banget. Kali wong maksiat niku amun serik banget. Karena hasil dari kemaksiatan itu pernah membawa perubahan kepada Islam, yaitu Umar bin Khattab yang kemudian Allah turunkan perintah fasda bima tu'mar, maka baru setelah itu dakwah secara terang-terangan. Itu Umar bin Khattab. Makanya beliau termasuk tokoh yang diperhitungkan. Bukan karena hartanya, tapi karena jiwanya, premanismenya. Nah, ini kalau pesan niku, kalih preman, kalih wong sing maksiat, niku kena serik. Tapi mboten kena serik banget. Siapa tahu besok masuk Islam malah justru lebih soleh daripada kita. Sedangkan Islam kita kan standar, sholat jamaah. Yo tekone keri, kan ngoten nggih. Yo kadang masbuk, yo kadang mboten salat jamaah. Lah besok nek preman tobat terus ten soft siji terus apa mboten isin kula panjenengan. Kan maka siapkan apa mental. Siapa tahu masuk is seperti Umar bin Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat untuk menjawab pertanyaan Abu Sofyan, kemungkinan karena belum tahu apa yang dimaksud. Khawatir kalau tahu posisi Nabi, maka dia akan menyerang. Abu Sofyan hanya bertanya tentang tiga orang ini, karena dia dan kaumnya menganggap bahwa mereka inilah yang menjadi pilar Islam. Sekali lagi ya, mereka adalah pilarnya Islam. Nek dihitung-hitung ya loro. Pilar Islam napa? Duit kalih kekuatan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kekuatan harta, kekuatan fisik. Hartanya Abu Bakar, fisiknya Umar yang menopang keislaman. Abu Sofyan berkata lagi, "Cukuplah bagi kalian orang-orang itu." Umar yang mendengar Abu Sofyan ini tak mampu menahan diri, dia berteriak, "Wahai musuh Allah," kata Umar, "orang yang engkau sebutkan itu masih hidup. Semoga Allah mengekalkan rasa kecewamu." Abu Sofyan menjawab, "Di antara kalian banyak yang mati tercacah, dan aku tidak mengurusnya. Engkau tidak membuatku kecewa." Kemudian dia berkata lagi, "Junjunglah Hubal." Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian menjawabnya?" Para sahabat bertanya, "Apa yang harus kami katakan?" Beliau menjawab, "Allah Maha Tinggi dan Maha Agung." Abu Sofyan baru berseru lagi, "Kami punya Uzza dan kalian tidak memilikinya." Rasulullah bertanya, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Para sahabat bertanya, "Apa yang harus kami jawab?" Maka jawablah, "Allah adalah penolong kami dan tidak ada yang dan tidak ada mempunyai seorang penolong pun." Niku jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Sofyan napa membanggakan Tuhannya yaitu Hubal, maka napa sahabat diperintahkan untuk meneriakkan napa Allahu Akbar sebagai napa jawaban dari
pertanyaan Abu Sofyan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Abu Sofyan berseru, sungguh bagus undian anak panah yang kami lakukan saat kami hendak keluar dari Makkah. Perang ini untuk membalas perang Badar, kemenangan silih berganti. Umar menjawab, tidak sama. Orang-orang kami yang terbunuh berada di surga, sedangkan orang-orang kalian yang terbunuh ada di neraka. Kemudian Abu Sufyan berkata lagi, wahai Umar, kemarilah. Rasulullah bersabda, datangi dia Umar, lihat apa maunya. Umar pun menghampiri Abu Sufyan. Setelah mendekat, Abu Sufyan bertanya, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, wahai Umar, apakah kami benar-benar telah membunuh Muhammad? Maka Umar menjawab, demi Allah, sama sekali tidak. Beliau mendengar perkataanmu saat ini, Abu Sufyan berkata, bagiku engkau lebih jujur daripada Ibnu Qomi'ah. Sinten Ibnu Qomi'ah niku wau? Orang yang menyangka telah membunuh Nabi. Kemarin nggih, Ibnu Qomi'ah lewat kemudian membunuh seseorang, sinten wingi jenenge lah, kula lali. Hei, semoga ngeten nggih. Setelah berhasil membunuh, dia berteriak Muhammad telah mati. Ya mungkin ora patek kenal. Sing penting wonge kaya Muhammad, Muhammad mati. Dan Abu Sufyan datang untuk memastikan terbunuhnya sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi yang dicari adalah Abu Bakar, yang dicari adalah Umar, karena mereka berdua adalah orang yang terkenal jujur, sehingga Abu Sufyan mempercayai apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab saat bertanya, apakah Muhammad sudah kami bunuh? Maka jawab Umar, pripun, Nabi Muhammad masih hidup dan masih mendengar percakapan ini. Artinya Abu Sufyan tidak tahu posisi Nabi niku ten pundi. Di mana Nabi? Ngumpet di belakang bukit. Setelah berhasil diselamatkan oleh Sayyidina Ali dan sinten wingi? Abdurrahman, kita iki, Abdurrahman bin Auf yang menyelamatkan beliau dari kepungan sinten? Khalid bin Walid. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita terangkan kemarin bahwa perang ini dimotivasikan untuk membalas kekalahan di perang Badar, okay. Sehingga mereka sangat melampiaskan emosi dengan mencacah, mencincang, memutilasi kaum muslimin yang gugur di perang Uhud. Salah satunya sinten? Hamzah bin Abdul Muthalib, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti ketingale perangi sudah rampung, berarti nggih, ketingale perangi sudah rampung, yang tadi dikatakan bahwa Abu Sufyan sudah mempersiapkan diri untuk pulang ke Mekah, dan sebelum pulang memastikan terbunuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji bertemu pada saat di Badar, atau mungkin nanti nek carane disebut perang Badar Kubro. Nggih, nek mboten berarti yang Sugro. Ibnu Ishaq menuturkan, setelah Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya beranjak pulang, dia berseru, kita bertemu lagi tahun depan di Badar. Janjian. Dereng wonten WA. Jadi karena merasa perang ini belum usai, mau maju tenagane pun telas, orang Quraisy mau maju tenagane pun telas. Nabi Muhammad jane kaum muslimin jane tenagane juga sudah habis.
sama-sama sudah habis wis padha kesele bali wae. Sampean bali kula bali. Dan berjanji untuk bertemu kembali di Badar pada tahun berikutnya. Rasulullah bersabda kepada salah seorang di antara sahabat, jawablah, ya, kita sepakat untuk bertemu lagi di sana. Nah, itu jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya kan ngeten ya. Sebagaimana sering kami sampaikan, peperangan pada zaman Nabi atau yang kemudian disebut dengan jihad itu tidak dalam rangka menyerang. Kenapa? Tidak dalam rangka apa? Menyerang, tapi dalam rangka bertahan. Paham nggih? Kenapa? Karena musuh selalu datang. Maka kalau panjenengan tidak didatangi musuh, ya ndak usah. Nah, misalnya kan ngoten. Nah, sehingga Nabi niku selalu ketika diajak selalu mengatakan iya, dan Nabi jarang sekali napa? Napa ngajak itu jarang. Maka setelah perang Uhud ini juga Nabi diajak. Nabi kan apa diajak. Dan ternyata Nabi niku santai banget dalam menghadapi persoalan seperti ini. Kita masih ingat betul nggih. Pertama-tama Nabi mendengar informasi tentang kedatangan orang Quraisy dengan 3000 sekian napa pasukan. Nabi hanya menjawab, "Ben, teko-teko." Kan ngoten isine. Kita hadapi di dalam kota. Kita sergap lewat gang-gang, lewat jalan-jalan yang kita hafal betul di mana kita bisa sembunyi. Kan jawabannya kan ngoten sih kemarin. Jadi santai banget, mboten terlalu pusing. Malah sahabat sing pusing, mikir. Piye iki kan ngoten. Oh, musuh datang membawa 3000 napa pasukan. Lah awake dhewe kok kon meneng. Wah. Nabi kan pikirannya pikiran nubuah. Mboten kula panjenengan pikiran yang tercemar, tercampur oleh hawa nafsu. Santai bawa Nabi. Nah, sahabat malah sing mikir. Nah, akhirnya usul. Ya Nabi, kalau dihadapi di dalam kota akan banyak kerusakan. Ya sudah, kita kumpul saja sekumpulnya berapa, kemudian kita sambut mereka di luar kota, di perbatasan. Akhirnya ketemu napa? Bukit Uhud, perbatasan terluar dari kota Madinah. Menurut sahabat yang mikir, Nabi mboten terlalu mikir kados ngoten niku. Nabi ini mboten mikir seperti santai banget nih saat itu, santai banget. Napa malih mangke jenengan nek persani perang Khandaq atau perang Ahzab. Niku 25 hari terkepung dalam lautan. Napa dalam lautan musuh yang mengelilingi kota Madinah. Yang terhalang oleh parit niku wau. Nabi niku menghadapi mboten niku yo gaweane salat, 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 salat. Ada sahabat kelaparan. Enten sahabat kelaparan. Datang kepada Nabi mung diparingi watu, kon ganjel wetenge. Lah terus bar ngoten kon salat. Wis salat mawon diserang musuh niku Nabi salat, ya kan ngono lah. Santai Bapak Ibu. Maka diajak perang Badar yo Nabi santai. Ya sudah tangi diajak kok kan. Mboten apa? Mboten wedi. Nah, ini hebatnya napa nak Nabi di dalam menghadapi masalah yang cukup cukup besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah terjadi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan bersabda, pergilah dan buntuti mereka. Lihatlah apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kehendaki. Jika mereka mengikat kuda dan menaiki untanya, maka itu berarti mereka menuju Mekah. Namun jika mereka menaiki kuda dan mengikat untanya, maka itu berarti mereka hendak menuju Madinah.
demi zat yang menguasai jiwaku, jika mereka menghendaki yang demikian itu, maka aku benar-benar akan menghadapi mereka di sana dan menggempur mereka. Ali menuturkan, lalu aku membuntuti mereka dan melihat apa yang mereka kerjakan. Ternyata mereka mengikat kuda dan mengendarai unta. Mereka kemudian pergi ke Makkah dan pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, mencari orang-orang yang terbunuh dan terluka. Karena perang sudah usai, Abu Sofyan dan kelompoknya kembali ke Makkah dengan isyarat tadi naik unta mengikat kuda. Kalau mereka perjalanan jauh naiknya unta, kalau perjalanan pendek naikin apa kuda. Niku wong Arab, makanya Nabi mengisyaratkan kepada Ali, kalau Abu Sofyan naik kuda berarti ke Madinah, kalau naik unta berarti ke Mekah. Dan ternyata Abu Sofyan niku naik unta, maka posisinya kembali ke Mekah. Mereka memeriksa dan mencari orang-orang yang terluka dan terbunuh. Orang-orang Quraisy pulang. Zaid bin Sabit berkata, Rasulullah mengutusku agar mencari Sa'ad bin Rabi'. Beliau bersabda, jika engkau menemukannya, maka sampaikan salamku kepadanya. Katakan juga kepadanya, Rasulullah bertanya kepadamu bagaimana yang engkau rasakan. Zaid bin Sabit menuturkan, kemudian aku berputar-putar di antara para korban hingga aku menemukan dengan sebuah tombak terakhir yang mengenainya. Sementara di sekutur tubuhnya ada 70 luka antara sabetan pedang, hujanan anak panah, ataupun tikaman tombak. Aku berkata, wahai Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, sampaikan kepadaku bagaimana yang engkau rasakan. Sa'ad balik bertanya, Rasulullah menyampaikan salam kepadaku, sampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku mencium bau surga. Katakan pula kepada kaumku Ansor, kalian tidak perlu lagi mencari alasan di sisi Allah jika memang Rasulullah sudah selamat dan ada mata yang melihatnya. Setelah itu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sinten niku Sa'ad bin Rabi, sahabat dari kaum Ansor yang melindungi Nabi dengan tubuhnya, ditemukan oleh Zaid bin Sabit dengan posisi tombak yang tertancap di tubuh, belum mati, masih hidup, sehingga masih bisa berbicara. Rasul pun bertanya, apa yang engkau rasakan? Jawabannya pena, saya mencium bau surga. Wow, hebat ya. Nah, perjuangan kaum muslimin zaman itu seperti itu. Wah, niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mulane nek dibandingke niku kan awake dhewe mlebu swarga ketoke kok mboten pantes nggih. Ketoke lho Bapak. Salat jamaah tekone kari, ngajine setahun pisan. Kan ngoten nggih. Mas masa pun saged mlebu swarga niku alhamdulillah. Dadak ngung dadak pengen saya pengen bersanding dengan Nabi. Di sekitar Nabi niku sahabat-sahabat keren. Wow. Mati tertancap panah, mati kakinya hilang, mati dengan 70 luka. Wan keren kan. Nah, lawain dhewe. Tapi nggih mboten napa-napa. Rezekinya sahabat. Lah rezekine awake dhewe kan ngeten. Ya ampun kita jalani hidup ngeten mau. Dan satu hal, kita sama-sama punya tugas napa? Untuk melanjutkan dakwah sahabat. Dengan cara apa? Ya dengan melaksanakan Islam ngeten iki. Nah, ini termasuk apa perjuangan. Di antara para korban terluka itu, mereka juga menemukan Al-Usaimirim Amr bin Sabit. Saat itu dia dalam keadaan menghembuskan nafas terakhir. Sebelum itu mereka menawarinya agar masuk Islam. Namun Al-Usaimirim menolaknya. Mereka bertanya, bukankah ini Al-Usaimirim?
apa yang dilakukannya saat kami meninggalkannya, dia masih menolak perintah kami. Kemudian mereka bertanya kepadanya, apa yang membawamu datang kemari? Apakah karena engkau merasa kasihan kepada kaummu, ataukah karena kecintaan terhadap Islam? Usairi menjawab, karena kecintaan terhadap Islam. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian aku berperang bersama Rasul hingga aku mengalami apa yang aku alami saat ini. Sinten Al-Usairim. Nembe masuk Islam. Nah, jadi nek kula bayangke ngene, nek ten TV-TV ini perang kan disabet tok mati. Wah, kan penak era kan. Loh ternyata kondisinya seperti ini. Dengan 70 luka saja belum mati, tertancap tombak, tertancap panah dan lain sebagainya. Yus, nek dirasake ya lara, kan nek dirasake. Tapi kan kecintaan. Jadi bola-balin apa? Kecintaan. Mulane kan ngoten. Kula sering sampaikan supaya bisa menikmati ibadah niku butuh cinta. Karena orang yang cinta niku tidak bisa merasakan apa sama sahabat, karena kecintaan terhadap Islam, luka di peperangan dalam membela Islam niku boten terasa. Jadi nikmat bagi mereka. Setelah itu dia meninggal dunia, lalu mereka menggambarkan perkara ini kepada Rasul. Beliau bersabda, dia termasuk penghuni surga. Jadi dereng Islam. Tapi seneng kali Islam, derek perang, kan itu nih. Dan kebetulan terluka parah, yang kemudian hampir sakaratul maut, nembe masuk Islam. Adate nek sakaratul maut kok nembe masuk Islam, berarti Islamnya kurang pas. Maka mereka pun bertanya kepada Rasul tentang kondisi Al Usairim niku wau. Rasul menjawab, dia termasuk penghuni surga. Lah kok ngoten? Karena sebelum sakaratul maut motivasinya adalah datang untuk membela Islam atas dasar kecintaan terhadap Islam. Padahal Al Usairim belum pernah mengerjakan sholat sama sekali. Bun seneng Islam tapi boten purun masuk Islam. Wong Islam perang melu. Kira-kira nek misale menang boten terluka bali ya boten Islam male. Makanya sahabat ngerti lho, iki kan dereng Islam. Lah kok melu perang? Yo delalah terluka. Terluka parah. Sampai kemudian sahabat menawarkan masuklah Islam. Niku kelewat sidik misale engko sik setengah menit neh tak nafasi mati ra sido Islam niku. Lho saestu niku. Jadi Bapak Ibu, jadi niku wow. Sama kalau ada orang di sekeliling kita yang masih maksiat, kena serik, tapi mboten kena serik banget. Piro-pirolah insya Allah, kan ngoten nggih, kemungkinan Allah membolak-balikkan fakta. Mangke jangan-jangan kula panjenengan sing maksiat malahan. Wono ahli maksiat tobat, malah kita sing soleh malah jadi ahli maksiat, kan kualik mangkene diseri kan payah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal belum pernah sholat sama sekali tapi masuk surga karena punya amal niku wau, yaitu berperang melawan orang-orang Quraisy dalam rangka membela Islam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan masih banyak lagi yang terluka. Kalau kita lanjutkan kemungkinan waktunya kurang, maka pagi ini kita cukup di sini dulu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, berarti agenda terakhir dari perang napa? Dari perang Uhud ini adalah napa? Resik-resik ini ya gladi bersih, membersihkan area peperangan itu, mengkondisikan termasuk menguburkan jenazah yang mati di perang Uhud. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jamaah pengajian yang berbahagia, alhamdulillah sudah selesai kajian. Kemudian infak pada pagi hari ini terkumpul Rp430.000. Rp430.000. Mudah-mudahan menjadikan amal Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada pengumuman, yaitu dari takmir Masjid Al-Masyuti. Dalam rangka pengajian Tablik Akbar, pembangunan Masjid Al-Masyuti Weleri dan peringatan Milad Muhammadiyah ke-113 dan Semarak menyongsong Muktamar ke-48 tahun 2022 di Surakarta. Adapun pelaksanaannya adalah hari Ahad tanggal 31 Juli jam 9 sampai selesai. Tempat halaman Masjid Al-Masyuti Ranting Muhammadiyah Weleri atau samping utara Gedung Astra Weleri. Mubalek atau pembicara pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Musman Tolib MAG. Jadi Bapak Ibu semuanya diharap kehadirannya dalam rangka pengajian, dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah, yaitu yang akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 31 Juli. Jamnya jam 9, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesehatan kita sehingga kita bisa hadir silaturahim dan mendengarkan tausiah-tausiah dari Bapak Dr. Andes Haji Musman Tolib MAG dari pimpinan wilayah Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jamnya jam 9. Jam 9 pagi. Jamnya jam 9 pagi.